sampai saat ini yang kami rawat dari Kudus ada 27. Kemudian dari yang dirujuk ada 2, berarti sekitar 29 totalnya ya, total warga Kudus yang dirujuk ke tempat kami. Nah, dirujuk itu ada berbagai macam caranya untuk ke rumah sakit. Ada yang memang diantar oleh rumah sakitnya, ada juga yang kami jemput. Karena berkaitan kita menyadari waktu itu nakes di sana banyak sekali juga yang terpapar. Kemudian dengan sebanyak itu mungkin beliau-beliaunya juga sangat sibuk, sehingga kami mempertimbangkan untuk menjemput pasien-pasien tersebut. Dari hari Jumat sampai sekarang udah ada yang sembuh atau belum, Bu, yang dari Kudus? Iya, untuk saat ini evaluasi kami belum kita lakukan sampai sembuh, karena baru hari Jumat. Kami melakukan evaluasi itu setelah satu minggu, kita lihat. Terus kemudian juga tidak hanya dari hasil swabnya, tetapi kalau kondisinya sudah membaik, menjadi ringan, itu akan kita isolasikan mandiri. Tapi sampai saat ini belum ada. Ada yang meninggal, Bu, dari Kudus berapa? Ada, meninggal ada 2. Ada 2, ya. Semua kasus ICU. Jadi pasiennya memang datang langsung ke ICU.